Om Swastiastu. Hari ini adalah tanggal 8 April 2021, di mana SMA Negeri Beli Mandara genap sudah berumur 10 tahun. Untuk itu, kami dari Angkatan 10, Excitement, mengucapkan selamat ulang tahun SMA Negeri Beli Mandara yang ke-10. Rahaja Wandiwarsa, SMA Negeri Beli Mandara. Happy birthday, SMA Negeri Beli Mandara. Selamat ulang tahun untuk SMA Negeri Beli Mandara yang ke-10. Semoga kedepannya semakin maju, jaya, dan sejahtera. Semoga di ulang tahun yang ke-10 ini, SMA Negeri Beli Mandara semakin sukses. Bisa menjadi sekolah yang terdepan. Mampu mencetak generasi muda yang cerdas dan berbudi pekerti luhur berdasarkan iman dan takwa. Mampu bersaing di segala bidang kompetisi, baik nasional maupun internasional. Serta mampu membanggakan masyarakat Bali. Selama hampir setahun saya belajar daring atau online dari rumah, banyak hal yang saya dapatkan. Walaupun banyak juga rintangan yang saya hadapi. Saya mendapatkan teman-teman yang asik dan baik, walaupun hanya lewat daring. Dan juga ada kakak-kakak yang selalu membantu dan mengarahkan saya. Dan memberikan informasi terkait sekolah, tata tertib sekolah, serta budaya sekolah yang belum saya terima secara langsung. Serta guru-guru yang senantiasa semangat dalam mengajar kami, sehingga membuat kami mengerti dalam pembelajaran walaupun secara daring ini. Selamat ulang tahun untuk SMA Negeri Beli Mandara. Happy birthday to my beloved school SMA Negeri Beli Mandara. Great, learn today, lead tomorrow. Om Santi, 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 Om. Halo teman-teman, aku Groovy. Kali ini aku bakal nyeritain pengalaman belajarku atau kegiatan sehari-hariku selama daring. Tentunya ala anak Semanbar. Pagi-pagi, aku tuh biasanya bangun jam 5:30. Ya gak mungkin gak bangun kan. Biasanya pakai alarm. Nah ya kali jam 4:45. Mau ngapain? Ayam aja masih pada ngorok. Habis aku bangun nih, gak bisa gak aku tuh langsung berdiri gitu. Bawaannya pasti langsung puyeng. Kira-kira ada yang sama gak? Jadi habis bangun tuh aku ngumpulin nyawa dulu, menyatukan semua kekuatan alam agar masuk ke dalam diriku. Karena jiwa malesku nih masih ada ya, jadi aku mau exercise dulu. Ya pemanasan ringan lah, hitung-hitung jaga body biar balik asrama bisa glow up. Hahaha. Habis exercise kan keringetan ya. Ya udah deh. Cus, aku langsung mandi. Setahun ngurung diri di rumah, belum lagi tugas yang mengadi-ngadi, ya apa enggak stres ya? Makanya nih aku mau TM dulu 15 menit biar damai jiwa dan raga. Biasanya aku minta tolong ke adikku buat mendokumentasikan. Tapi kadang ekspektasi gak seindah realita. Kadang gambarnya blur, kepalaku gak kelihatan. Kelihatan cuman kepala aja, badan aja. Ya mau gimana, namanya juga anak kecil. Habis itu baru deh aku hajar dapur. Mumpung masih ada waktu menuju daring, aku pengen silent reading dulu lah. Baca cerita kesukaan. Biasalah cerita yang Tapi aku kapan ya sama orang. Iya, jangan lupa nih upload di Padlet juga ya. It's the moment of truth. Kalau udah siap hati, siap body, aku buka laptop, buka GC, buka WA. Kui, belajar.
pas banget sih, hari ini ada meet sama guru. Asik kuy. Oh iya, jangan lupa absen ya. Kaget woy lah. Oke, semua pasti udah tahu ini jam berapa. Yaps, jam istirahat dari daring. Ini kegiatan daring yang kesekian kalinya lagi. Hai, capek ya? Sama kok, aku juga kangen banget deh masa di sekolah. Ketawa bareng temen, jailin temen, event-event sekolah, pokoknya semua deh. Tapi sekarang mungkin mereka bangga, kata-kata benci jadi candu. Sementara aku maju satu hal, ku pegang teguh entah. Lama, ulang, Ma. Ya, yang mau screenshot, screenshot dulu. Om Swastiastu. Teruntuk alma mater kami tercinta. 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 SMA Negeri Bali Mandara bersama teman-teman saya di angkatan ke-8 Infinity 8 mengucapkan selamat hari jadi yang ke-10. Selamat hari jadi yang ke-10. Selamat hari jadi yang ke-10. Selamat hari jadi ke-10. Selamat hari jadi yang ke-10. Selamat hari jadi yang ke-10. Untuk SMA Negeri Bali Mandara, alma mater kita yang tercinta. Selamat ulang tahun SMA Negeri Bali Mandara yang ke-10. Semoga dengan bertambahnya usia, bertambah pula prestasi dan pencapaian yang bisa diraih oleh SMA Negeri Bali Mandara. Semoga hubungan guru dan siswa tetap terjaga dan lurus. Jadi, SMA yang terdepan, dalam menciptakan generasi emas dan generasi masa depan. Di Bali Mandara tetap menjadi sekolah terdepan untuk menciptakan future leaders. Apapun kondisinya, apapun situasinya, saya yakin SMA Negeri Bali Mandara akan bisa beradaptasi dan menjadi sekolah yang maju dan menjadi sekolah yang terdepan dalam mencetak pemimpin di masa depan. Semoga Semar Baru tetap jaya. Semoga tetap jaya. Jadi sekolah yang unggul. Semoga semakin jaya sekolah kita tercinta. Di tahun ini kita cepat melaksanakan pembelajaran tatap muka sehingga kita bisa berkumpul bersama teman-teman dan dewan guru di sekolah kita tercinta SMA Negeri Bali Mandara. Semambara, great. SMA Negeri Bali Mandara, great. SMA Negeri Bali Mandara, great. SMA Negeri Bali Mandara, great. Semambara. Learn today, lead tomorrow. Learn today, lead tomorrow. Walaupun sekarang kita nggak bisa ngerayain secara offline, tapi aku harap ini nggak mengurangi rasa sukacita kita untuk merayakan hari jadi sekolah yang ke-10. Sampai ketemu di sekolah. Sampai jumpa. Ciao.
tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Menutup semua sekolah dan akan melakukan proses belajar mengajar melalui metode jarak jauh. Selamat ulang tahun SMA Negeri Bali Manara yang ke-10. Semoga semakin maju dan tentunya pembelajaran tatap muka segera dilaksanakan. Yang terpenting untuk seluruh warga SMA Negeri Bali Manara dalam keadaan sehat dan tetap menjaga solidaritas. Semoga kita semua selalu bisa mengekspresikan diri dan tidak takut-takut lagi. Semoga adik-adik tetap semangat, tidak ada lagi alasan untuk tidak mengumpul tugas. Dan semoga kreativitas kita tetap terjaga. Semoga kita menjadi lebih aktif dan mau mencoba hal-hal baru selain belajar di kelas. Semoga Semandara menjadi tempat belajar yang menyenangkan. Semoga tidak ada lagi senioritas yang tidak sehat. Selamat ulang tahun untuk SMA Negeri Bali Mandara yang ke-10. Semoga sistem pendidikan bisa mengakomodasi kegiatan siswa untuk berkegiatan di luar sekolah, sehingga mereka bisa mengeksplorasi dan menggali potensi mereka dengan lebih dalam. Semoga semakin maju, sukses. Semoga. Semoga yang tahun ini lebih baik dari tahun kemarin yang lewat begitu saja tanpa kesan apa. Semoga di masa pandemi ini adik-adik tidak ada yang lagi. Terima kasih. Sepertinya agenda untuk rapat kali ini saya cukupkan sampai di sini. Selanjutnya adalah kegiatan sharing session, acara ngobrol saja dengan rekan-rekan OSIS dan MPK. Silakan bagi yang ingin menyampaikan sesuatu, waktu dan tempat dipersilakan. Nah, udah lama ya di rumah nih ya. Pasti program kita yang nggak jalan tuh kan banyak ya. Nah, di masa pandemi ini tuh butuh program kerja yang bisa tetap berjalan di rumah kayak gitu. Itu tuh juga tanpa kesadaran apapun. Nah, yang tidak lain dan tidak bukan, tentu saja itu adalah Transcendental Meditation atau TM. Nah, selain mengimplementasikan program Consciousness Based Education atau pendidikan berbasis kesadaran, TM juga dapat meningkatkan fokus belajar di rumah dan mengurangi stres belajar selama di rumah. Nah, program Molfest ini juga jalan loh, setiap hari atau bahkan setiap minggu kita mengingatkan semuanya seperti itu. Nah, yang lain cuma dokumentasi, Google Meet, itu-itu saja, apa tidak bosan seperti itu? Tunggu. Harusnya proker dari AS yang lebih bagus loh, karena bisa berjalan di masa pandemi seperti ini. Kita udah melaksanakan Sabtu Sehat yang seperti kita biasa laksanakan di setiap Sabtu. Itu bisa meningkatkan kesehatan peserta didik seperti waktu di sekolah loh. Kayak gitu doang. Dari si AAC ada program yang namanya Movie Night. Itu tuh buat ngelepas stres. Terus itu acaranya seru-seruan sambil nonton film. Jadi Movie Night itu pokoknya acara yang paling bagus. Hehehe, maaf nih Kak. Movie Night emang seru sih, tapi ya kalau ditanya soal proker OSIS terfavorit, ya Wominsu jawabannya. Semua kan suka minum susu, apalagi biasanya pada lari-larian tuh ke kantin demi susu tercinta. Jadi si Nutrien yang paling the best pokoknya. Sorry nih,
Hai everyone, ngomongin tentang theater favorit, terpenting udah gak level tuh buat si English. Secara nih, si English kan udah hik, we use English, you could never relate. Ditambah lagi, program kerja si English yaitu silent reading kan bisa nambah daya literasi peserta didik. Nah, English department ini is the best deh pokoknya, period. Udah-udah kok jadi ribut sih? Program OSIS, program MPK itu semuanya bagus. Kita itu satu organisasi. Kita punya satu kesatuan, jadi nggak boleh nyalah-nyalahin mana proker yang bagus, mana proker yang jelek. Semua proker itu bagus, dan semua punya tingkat kesulitan yang beda-beda. Jadi kita harus hargain satu sama lain di antara proker OSIS maupun MPK. Bentar. Pasti lupa ya hari ini hari apa? 8 April 2021, SMA Negeri Balimandara genap berusia 10 tahun. Nggak ada yang mengucapin selamat ulang tahun untuk sekolah kita SMA Negeri Balimandara. Yo, selamat ulang tahun SMA Negeri Balimandara yang ke-10. Semoga kedepannya kita menjadi sekolah yang lebih baik dan lebih berprestasi. Selamat ulang tahun SMA Negeri Balimandara yang ke-10. Semoga di umur yang semakin menua ini, Semanbara tetap memberikan pelayanan yang baik bagi keluarga besar Semanbara dan masyarakat, sehingga dapat menjadikan sekolah ke depan dalam menciptakan pemimpin masa depan. Learn today, lead tomorrow. Happy anniversary untuk SMA Negeri Balimandara yang ke-10. Semoga bisa mencetak pemimpin masa depan ke depannya. Selamat ulang tahun buat Semanbara yang ke-10. Semoga ke depannya bisa menjadi sekolah yang paling terbaik dari yang terbaik. Selamat ulang tahun SMA Negeri Balimandara yang ke-10. Semoga semakin maju, semakin sukses, dan semakin unggul dalam bidang akademik dan non-akademik. Sukses selalu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Kak Dewi Anikia, Ketua OSIS SMA Negeri Balimandara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan Happy Anniversary yang ke-10 buat sekolah saya tercinta SMA Negeri Balimandara. Semoga dengan bertambahnya usia, sekolah SMA Negeri Balimandara tetap menjadi sekolah yang unggul, berprestasi, dan mampu menciptakan pemimpin di masa depan yang memiliki kreativitas yang tinggi, disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki nilai etika yang tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Nima Dari Chandrasih, selaku Ketua MPK periode 2020-2021, mewakili anggota Majelis Perwakilan Kelas SMA Negeri Balimandara, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 kepada SMA Negeri Balimandara. Semoga SMA Negeri Balimandara selalu menjadi sekolah terdepan dalam mencetak pemimpin di masa depan, dan SMA Negeri Balimandara dapat membantu anak-anak yang memiliki perekonomian menengah ke bawah untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya. SMA Negeri Balimandara. Great. Learn today, lead tomorrow.